Assalamualaikum, selamat pagi saudara-saudara mahasiswa. Ini kuliah Medan Elektromagnetik 2, minggu ke-7 sesudah UTS. Sekarang kita akan membicarakan mengenai gelombang elektromagnetik, pertama di dalam medium yang non-konduktif. Kita masih ingat persamaan-persamaan Maxwell yang kita sudah bahas sebelumnya, yaitu ini persamaan Maxwell dalam yang kita bahas sebelumnya dalam bentuk yang umum, di mana di situ ada muatan bebas, ada juga arus di dalam media. Persamaan ini masih dilengkapi dengan persamaan hubungan antara variable variable itu, besar-besar itu, dan dengan persamaan konsekutif, yaitu D sama dengan B sama C, D sama dengan H, hubungan antara D dengan E, D dengan H, dan juga persamaan polarisasi sama dengan dan magnetisasi sama dengan jadi keempat persamaan ini juga yang bentuk nanti persamaan gelombang elektromagnetik dalam bentuk yang paling ini. Dan kita hanya membatasi pada keadaan yang non-konduktif. Jadi dari sini rho sama dengan tidak ada muatan bebas, rho sama dengan 0, dan J juga sama dengan 0. Jadi persamaan yang kita punya di sini adalah di E sama dengan 0,
Jadi gempa pertama ini kondisi di mana kondisi itu sama 0 dan D juga sama 0. Itu untuk medium non konduktif dan juga tidak ada muatan bebas. Nah, dari dirinya kita sementara ini gunakan untuk menurunkan persamaan gelombang elektromagnetik di dalam medium di mana tidak ada arus konduktif. Dari persamaan tersebut, maka kita punya ini dirotasikan, ya, maka menjadi minus DT dari rotasi B dan ini akan menjadi minus U DT jadi jadi lagi persamaan ini kalau kita ambil rotasinya rot-rot ini sama minus B nya diganti O, ini bukan dengan jadi, nah kemudian kita tahu dari medan vektor bahwa rot itu sama dengan grad B sama dengan grad, ya. Jadi ini dapat kita jadi ini itu sama dengan minus jadi demikian persamaan ini menjadi dengan minus dbdt di dbdt di terus rotasi B misalnya G diganti dengan U kali dbdt dari U dbdt. Nah, kemudian kalau ini diteruskan, masukkan ini ke dalamnya, kita mempunyai kita akan mempunyai kita akan mempunyai
Nah. Jadi pertama tadi karena BPE sama nol dan juga nol sama nol jadi sama nol baru sama nol bisa sama tadi maka menjadi Laplace yang ini sama dengan minus minus kuadrat atau minus ini sama dengan nol jadi minus ini sama dengan nol jadi Laplace yang E minus mu epsilon minus mu epsilon D2E sama nol. Ini adalah persamaan diferensial gelombang yang kubu V persamaan diferensial gelombang kubu V bentuk domain waktu sebenarnya ini domain waktu karena problemnya terhadap waktu. Nah, dengan cara yang sama dapat diturunkan jadi dengan cara yang sama ini tadi maka kita dapat menemukan juga Laplace yang B minus mu epsilon dua B itu kuadrat sama maksudnya ini juga persamaan diferensial persamaan diferensial mungkin dalam B juga dalam domain waktu. Tentu E mempunyai komponen kalau dalam koordinat kartesian punya komponen E dengan Z dengan X dan X.
demikian juga. Set. Maka persamaan kesamaan diferensial gelombang ini sebenarnya dapat ditulis dalam komponen-komponennya. Ini dapat kita rumi laporan x minus y x nol potensial energi minus epsilon energi lebih kuadrat nol komponen-komponennya dalam dalam koordinat kartesian. Ini dalam E untuk lengkapnya juga dalam B. Kita lihat. Nah, tentu saja itu diingatkan kembali karena latihan sebelumnya tidak lain adalah adalah di dua dari x kuadrat ini adalah operator saja di dua dari x kuadrat plus di dua dari y kuadrat plus di dua dari z kuadrat. Nah, kalau kita dari matematik juga tahu bahwa untuk pemecahan persamaan diferensial ini rumit prevensi. Jadi yang kelihatan di sini adalah yang kecil. Omega prevensinya. Jadi yang tadi adalah pesan diferensial tadi adalah rumit waktu. Nah, itu kita tadi ini semuanya adalah domain yang diferensial di dalam medium non-konduktif. Ini pesan diferensial.
medium non-conductive. Medium non-conductive. Gimana tadi? Pada K sama dengan non-conductive berarti K sama dengan. Nah, jadi ini tadi K sama dengan 0 itu berarti juga untuk berarti juga J tadi dalam persamaan materi J sama dengan 0. Nah, sekarang persamaan disensor gombal dalam medium yang konduktif. Kelihatan penting saya kotak saja. Ini dengan kunci. Nah, sekarang kalau dalam medium konduktif, jadi K tidak sama dengan 0, jadi juga J nya di sini juga tidak sama dengan 0. Nah, kembali kembali ke persamaan tadi. Jadi kita kembali ke persamaan tadi, persamaan flare. Jadi di sini kita pakai persamaan nosel ke ini dengan minus dengan ini. Oke, sama dengan 0, juga di sini, juga ini, kau juga sama dengan 0, supaya. Oke, sama dengan 0, kau pasang 4, sama dengan 0. Dan sini J sama dengan K. Kita kalau diurutkan seperti tadi, maka pasti namanya menjadi rotasi ini
bersama dengan penggambarnya untuk itu diturunkan seperti angka yang tadi akan sampai ke pesanan di tulisan itu. Jadi kalau G-nya sama dengan 0, maka kembali ke persamaan tadi. Kalau perasaan E sama dengan mu epsilon D2E, D2E. Ini tentu saja untuk ini misalnya ada domain waktu. Domain waktu. Sambutan sambungan waktu pernah terjadi. Nanti kita punya ini kan seperti ini domain frekuensi. Ya, domain frekuensi. Ini nanti kita juga punya domain frekuensi untuk yang itu untuk mungkin dan lo. Nah, kalau dimasukkan untuk gelombang harmonik, tadi maka kita mempunyai sekarang menjadi ini persamaan menjadi persamaan Laplacian S ini sama dengan mu epsilon 1 plus J omega epsilon epsilon ini domain domain frekuensi karena fungsi itu omega jadi tadi domain frekuensinya kalau ini kalau ini G sama dengan 0 maksudnya ini kembali ke persamaan itu ya. Nah, jadi kita bandingkan kedua persamaan itu. Jadi kedua persamaan itu pada dasarnya sama, cuma bedanya kalau G sama dengan 0 itu kembali ke persamaan itu. Jadi bedanya ada G. Nah, ada perbedaannya juga demikian. Jadi kalau non konduktif maka G-nya sama dengan 0 ini kembali ke persamaan domain frekuensi yang tadi ya. Jadi peran G per omega epsilon ini yang menentukan apakah bahan itu konduktif atau non konduktif. Nah,
Jadi bergantung pada harga G dibagi dengan omega epsilon. Kalau G per omega epsilon itu sangat kecil, maka itu kembali ke bahan non-konduktif. Tapi kalau G per omega epsilon itu besar, maka kita katakan bahan itu konduktif. Lalu apa kriterianya? Besar atau kecil. Jadi itu diperjanjikan. Kalau G per omega epsilon lebih besar dari 100, 10 makan 4. Ini 10 makan 2 itu adalah bahan konduktif. Oke, per omega epsilon lebih kecil dari 10 makan 2 itu bahan non konduktif. Nah, antara keduanya G per omega epsilon lebih kecil dari 10 makan 2 dan lebih kecil lebih besar 2 dan lebih kecil atau lebih kecil dari dulu lagi lebih kecil 10 pangkat 2 yang lebih besar dari 10 pangkat 2 itu bukan bahan bahan yang terkubur dengan kasih produktor tanam makan fungsi induktor. Ini non-konduktif atau dielektrik. Kenalkan ini konduktor, bukan konduktor, ada konduktor. Konduktor, ini non-konduktor. Atau dielektrik ini kuasi konduktor. Jadi dari hubungan ini nampak bahwa sifat konduktor atau non-konduktor dari suatu bahan bergantung kepada frekuensinya. Kalau frekuensinya rendah, cenderung sebagai konduktor. Kalau frekuensinya tinggi, cenderung sebagai non-konduktor. Di sini ada grafik untuk menyatakan itu. Saya gambarkan secara sangat kasar saja. Ini kita plot G
omega epsilon kali 10 pangkat m. Kepekaannya ini di sini misalnya kita lihat air laut grafiknya begini. Jadi air laut jadi air laut pada frekuensi 10^12 lebih daripada ini menjara elektrik. Ini adalah konduktor. Jadi air laut pada frekuensi lebih besar dari 10^18, ya 10^12, dia bersifat sebagai elektrik. Tapi pada frekuensi lebih kecil dari 10^6, dia bersifat sebagai konduktor. Ini apa bahan medium bergantung pada frekuensinya bagi konduktor. Di sini bahkan ada supaya lebih menyolok tembaga. Jadi tembaga ikan konduktor sampai ketika 10^15. Di atas itu sebagai kuasi konduktor. Ini istilahnya kuasi konduktor. Dalamnya teman-teman ini kuasi konduktor. Kuasi konduktor. Jadi pada frekuensinya sangat tinggi, 10^18 ini sangat tinggi. Frekuensi cahaya itu sekitar tadi air laut, tanah berada di tanah itu berarti pada tanah perkotaan ataukah tanah pedesaan. Saya kira untuk tahap pertama itu yang bisa saya berikan. Jadi kita lanjutkan.